Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat keseruan di balik layar sinetron terbaru Indosiar Magic 5. Terlihat kali ini Basmalah dan juga Raden Raka melakoni adegan di jalanan, di mana di sinetron Magic 5 ini ternyata Raka diharuskan mengendarai moge ataupun motor gede, dan terlihat malah yang mengendarai sepeda ternyata benar-benar dilakukan semena-mena dengan geng The Beat, sehingga terlihat malah kali ini jatuh di jalanan. Dan ternyata pula kali ini Raka datang tepat pada waktunya dan menolong malah yang terjatuh di jalanan. Dan di sinetron Magic 5 ini Basmalah berperan sebagai Naura, sedangkan Raden Raka berperan sebagai Rasa. Pastinya semakin penasaran ya guys dengan keseruan sinetron Magic 5 ini, yang benar-benar banyak adegan-adegan yang tidak ada di sinetron sebelumnya. Apalagi baik Mala dan juga Raka dituntut dengan adegan mereka mengendarai motor gede, yang benar-benar kali ini membuat sinetron Magic 5 begitu keren ya guys. Dilihat dari beberapa BTS-BTS nya ataupun di balik layar sinetron Magic 5 ini akan seperti apa ya guys, jika penayangan perdananya sinetron Magic 5 Maret mendatang. Dan kira-kira kali ini scan apa ya guys yang terjadi antara Rasha dan juga Naura. Makin penasaran ya guys dengan keseruan-keseruan sinetron Magic 5. Kira-kira akan seperti apa ya guys kerennya Raka yang kali ini beradegan mengenakan motor gede di sinetron Magic 5. Tetap stay di channel ini ya guys untuk mengetahui informasi terbaru seputar sinetron Magic 5. Terima kasih dan sampai jumpa.